Hi guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau kasih referensi ke teman-teman dalam memilih produk eksfoliasi. Kalian pasti tahu lah ya dari judul dan thumbnailnya, kalau misalkan produk ini itu udah terjual ratusan ribu di e-commerce. Oke, dan yang nonton video ini kalian harus sharing ke teman atau ke kerabat kalian bahwasanya eksfoliasi itu penting banget. Karena eksfoliasi ini berfungsi untuk meregenerasi kulit. Bagi kalian yang kulitnya kusam, bertekstur, atau punya bekas jerawat yang banyak, nah bisa jadi itu karena kalian nggak pernah eksfoliasi. Jadi sel-sel kulit mati yang ada di kulit kalian itu jadinya menumpuk. Nah buat kalian nih user TikTok yang mungkin lagi nonton video aku, kalian pernah kan ngeliat bahwa produk 3 Minutes Exfoliating Gel itu seliweran di FYP kalian? Sekarang I'm ready for first time honest review. Tapi sebenarnya ini bukan first time, karena aku udah pernah review exfoliating gel sebelumnya. Kalian bisa lihat di link atas ini. Terus bedanya apa sih review yang sekarang sama review yang sebelumnya? Nah, yang sekarang produknya itu lebih lengkap. Ada 3 step. Yang pertama ada Hydra Boost Cleansing Gel. Kemudian yang kedua ada 3 Minutes Exfoliating Gel. Dan yang ketiga ada Forten Hyalu Hydratic Essence. Nah, pasti kalian penasaran karena produknya ini udah lengkap banget. Memang diformulasikan khusus untuk eksfoliasi. Baiklah, kita langsung aja ke reviewnya. Tapi kalian harus simak ya. Dari 3 step ini, aku akan jelaskan urutan pertama sampai dengan urutan yang terakhir. Step pertama, tentunya kita harus cleansing dulu. Kita harus membersihkan wajah kita dari kotoran-kotoran yang ada. Setelah wajah kita bersih, tentunya kita udah bisa pakai 3 Minutes Exfoliating Gel. Next step, kita pakai Forten Hyalu Hydrating Moisturizer. Dan jangan lupa besok paginya pakai sunscreen ya. Hydra Boost Cleansing Gel ini memiliki beberapa hero ingredients, niacinamide 5%, ceramide, dan hydrolyzed collagen. Dan untuk manfaat utamanya, yang pasti kalau cleansing itu bisa membersihkan kulit dari debu dan kotoran. Karena ini adalah gentle cleanser, jadi bisa meminimalisir iritasi pada kulit. Teksturnya gel banget dan ada kandungan ceramide-nya yang terkenal bisa untuk menjaga skin barrier. Jadi untuk cleansingnya, for all skin type ya, untuk kalian yang normal to dry, sensitive, atau berjerawat akan cocok. Dan ini dia masterpiece-nya, yaitu 3 Minutes Exfoliating Gel, yang mengandung hero ingredients yaitu hyaluronic acid, AHA 5%, BHA 2%, dan PHA 2%. Fungsi utama dari exfoliating gel yang pasti itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati, bisa mengurangi tanda penuaan dini, kemudian membantu mengecilkan pori-pori, dan juga bisa mengunci kelembapan di wajah. Bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Yang terakhir dan gak kalah penting yaitu moisturizer. Hero ingredients dari Forten Hyalu Hydrating Moisturizer ini adalah ceramide, hyaluronic acid, dan juga ekstrak madu. Setelah eksfoliasi, kalian wajib banget pakai moisturizer ini karena dia konsentrasinya itu untuk melembabkan kulit dan juga menghidrasi kulit, bisa menenangkan kulit dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dini. Oh ya, setelah kita eksfoliasi pakai 3 Minutes Exfoliating Gel ini, kita nggak bisa langsung menggunakan skincare yang mengandung retinol, AHA, BHA, PHA, dan juga niacinamide. Setelah eksfoliasi, besok paginya kita wajib banget pakai sunscreen supaya kulit kita nggak iritasi. For your information, jadi harga set exfoliating gel ini murah, hanya Rp181.525. Dan di bulan Maret ini lagi ada free gift, yaitu Protect Shield Sunscreen. Kapan lagi kan kalian beli 3 set produk udah dapat sunscreen? Pokoknya cuma ada di Creora Beauty. Nanti aku bakalan kasih linknya di description box. Aku super excited banget, pokoknya kalian harus dapetin di bulan Maret ini. Oke, segitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Dan mungkin untuk teman-teman ada yang mau request aku review apa lagi? Boleh banget komen di bawah. Last but not least, aku ucapkan terima kasih and see you next video. Bye!